Okey, saya share screen dulu. Yang lain, please get ready with all your modules, your notebooks. Okey. Hari ini kita akan masuk dua. Ini kita akan habiskan. Yang pertama, habiskan progression. Okey, yang kedua kita akan masuk tajuk baru which is linear law. Okay, hopefully mana yang tak ada modul tu boleh lah eh. Sepatutnya dah download dah. Saya dah bagi hari apa itu saya bagi kan. Okay, kemudian. Okay, untuk soalan soalan muka surat. Satu, apa ni? 154. Okay, cuba tengok 154 semalam. Aina ada cakap. Jawapan dia dekat belakang tu, dekat belakang jawapan dia berapa Aina? 11, 13. Tapi ni correct eh, saya dah check balik. Memang jawapan dia 11. Okay, so please take note muka surat 154. Okay, jawapan dia 11. N equals to 11. Okay, yang lain rasa tak ada ni lah. Okay. Okay, so semalam hopefully at least kamu dah try. Dah try buat soalan-soalan yang saya tinggalkan yang kita tak bincang tu. Okay. Sebab soalan-soalan macam ni, ini basic saja. Ini basic soalan saja. Supaya kamu faham the basic concept. Itu yang penting. First, faham basic concept and then boleh follow up dengan exercises, barulah kamu akan nampak. Alright. Okay. So, ada soalan tak semalam? Ada soalan tak guys? Ada tak apa-apa soalan yang kamu nak nak tanya berkenaan dengan homework semalam? Ada tak? Tadi jawapan nombor 4 ke nombor 5? Alright. Tadi soalan dia ada typo tau. 4 ni nombor 5. Ni nombor 5 ni. Ni nombor 6. Okay. Dia ada typo tu. Alright. Okay. Lagi ada soalan nak selain daripada tu? Ada tak soalan daripada tu? Sekarang ada 111 orang. Oi, Daniel Hakim. Semalam kamu pergi ke mana? Daniel Hakim. Saya suruh PM, tak PM-PM juga. Ada dua orang yang tak PM saya ni. Daniel Hakim dengan Darshan. Ayuyo, kada wali. Yenara, inget burnge. Alright, okay. So sekarang kita pergi kepada let's continue our lesson for today. Okay, we try to finish progression as soon as possible. Kita bincang beberapa soalan. Okay, bincang beberapa soalan untuk membuka minda kamu. Alright, kemudian ada beberapa soalan yang hot level thinking ni tak adalah apa sangat tapi kalau kamu banyak buat latihan basic tu, insyaAllah yang ni semua tak ada masalah. Okay, so kita tengok, kita bincang untuk solving problems involving geometric progression. Okay, okay, so kita tengok exercise K. Exercise K number one. Okay, number one. Given a geometric progression, 2, 6, 18 and so on, find the value of n. Okay, dia suruh cari find the value of n. Sum of the first n terms is 19682. Okay, so daripada maklumat sini, kita kumpul lah maklumat-maklumat yang ada. Okay. Oi, Daniel Hakim. Saya tanya tak menjawab ni. Astaghfirullahalazim. Adab kau letak mana? Adab, adab mana? Hei. Tah dia mak. Tengok left pula tu. Astaghfirullahalazim.
Orang tanya, lari. Orang tanya, lari. Eh? Macam mana nak berkat hidup ni? Okay? Okay, so kita tengok. Okay, number one. Alright. Find the value of N. So, kita collect all the information given. So, A equals to 2. D ke R ni? R kan? So, R equals to 6 over 2 equals to 3. Okay, sum of the first terms ni. So, dia bagi Sn. Okay, Sn equals to 19682. Okay, itu maklumat yang dia bagi, okay? Alright, seterusnya. So, daripada maklumat kat sini, N yang kita tak dapat, dapat cari. Okay, so kita pun masukkanlah nilai-nilai dia. Okay, Sn. Okay, so Sn, 3R dia greater than 1. Walaupun semalam saya cakap, kita tak kisah pakai mana-mana formula untuk Sn, tapi untuk memudahkan kerja kita, kita ikutlah formula yang dicadangkan, disarankan. Okay, alright. So kita ada 19682 equals to AA equals to 2. Apa formula dia Ingat lagi tak? Ingat lagi ya formula? Saya lupalah formula dia tu. AR tu TN. Ini sum of the first N terms. Sum of. Okay. So A times. Sebab 3 ni. Power of N. So 3 power of N minus 1 over 3 minus 1. A tu equals to berapa tadi? 2 kan? Okay. Hai, presiden baru masuk. Hai, bertuah now. Hei. Okay, so ini sama dengan 2. Ini kita boleh cancel. Alright, so kita dapat 19682 equals to 3 power of N minus 1. Okay. So, dapat yang ini. Then ini kita bawa ke sebelah. Right, and then saya change saya tukar saya tukar tu maksudnya 3 power of N tu saya letak ke kiri. Alright, and then sama dengan 19681. Okay. So, 81. Alright, so apa boleh kita buat? Bukan kalau pindah sana jadi tambah. Bukan ke patutnya jadi positif. Okay, tambah. Pindahan. Ada juga rumah yang hidup Alright. Ingatkan tak ada. Okay, 196883. Okay. Okay, seterusnya. Alright. So kita cari ada tak 3 power of something sama dengan 196883? Okay, Aiman tak cakap 3 power of 9. Betul, 3 power of 9, guys. Yes. So, 3 power of N equals to 3 power of 9. So, yes. Kita equate lah the index and then kita dapat N equals to 9. Okay, simple. Okay. Alright. Okay, the sum, kita tengok nombor 3. Apa formula yang kita boleh guna sekiranya dia bagi siap-siap formula Sn ni. Right? Okay, so kalau first term. Okay, first term sama dengan berapa? S1. Okay, sama dengan A. S1. Okay, second term. Term 2. Second term lah, second term. Sama dengan berapa tolak berapa? S2 tolak S2. S2 minus S1. Kalau third term, S3 minus S2. Kalau TN, TN S berapa? Sn tolak Sn tolak 1. Okay, Sn minus 1. So kita guna yang ni lah.
Alright, formula ni untuk mencari, okay, first term dan juga common ratio. Alright, so saya tak perlulah nak tunjuk, kamu cari sendiri kan. Okay, boleh cari sendiri, kamu cari sendiri ya. Eh? Boleh ke? Boleh tak? Boleh, boleh. Okay. And then number 5. Eh, ini macam dah. Macam dah buat ni kan? Lebih kurang aja. Ini boleh buat tak? Nak bincang ke ataupun kamu nak nak try ni? Try boleh, try. Okay. So A equals to 2, R equals to 3. Okay, greater than 6,000. The sum of first n terms. So maksudnya kat sini Sn greater than 6,000. Okay, so n yang kita nak cari. Okay, cuba try. Okay, try ni. Seminit saya bagi try. Dengar tak ni? Dengar. Okay, seminit saya bagi untuk kamu try soalan ni. Maklumat semua saya dah bagi. Dah banyak kali dah kamu jumpa soalan yang lebih kurang macam ni. Okay. Find the value of smallest value of n. Kalau ada volunteer nak hantar, boleh hantar dekat ni. Ada tak? Okey, dapat tak? Kena guna log ke tidak ni? Kena guna log. Tengok key point dia. Kalau soalan macam ni memang kena guna log. Sebab kamu tak akan dapat n tu tepat. Tak akan dapat n tu nilai integer. Nilai whole number lah. Ada tak jawapan? Guys. Guys, anyone? Okay, kita tengok jawapan kawan kamu ni. Ada dua kat sini. Kita buat perbandingan . Kita semak. Okay, ada dua jawapan kawan kamu ni. Okay, nampak tak jawapan kawan kamu ni? Nampak. Boleh semak tak?
Okey, dia letak sini 3. Okey, 6000. Alright, dapat 6001 sebab 3 kuasa berapa tak dapat 6001 kan. So kita kena letak log. Okey. Dapat ni. So n 8 tu lebih besar daripada lebih besar daripada 7.918. Okey, very good. Correct. Okay, very good. Yang ini pula, ini pun lebih kurang sama. Okay, very good. 6001 macam ni. And then, very good. Dua-dua ni. Dua-dua ni correct. Okay, very good. Thank you very much. Nak tengok ke apa ke? Perlu tengok ke tak? Nak tengok ke? So ini jawapan daripada kamu-kamu Yang lain pun jangan mengharapkan jawapan Try buat. Salah, salah semak semula. Okay, that's how we learn. Okay? Tengok dia buat anak panah ni. Kalau kamu-kamu ni buat, dia buat anak panah ke kiri, bawa anak panah ke kanan. Okay, bawa ke kanan supaya tak careless. Okay, macam something je. Anak panah dia ni macam something aja ni. Bawa lupa biologi ke apa kau ni? Alright, okay. So, kita pergi kepada soalan hot level of thinking. Soalan kibat lah. Alright, kita bincang satu soalan cukup lah. Buat apa nak banyak-banyak kan? Okay, banyak-banyak pun. Nanti kamu tak belajar apa. Okay. Alright. Okay, kita tengok soalan mana ni nak bincang ni. Mana nak bincang ni. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3, kita bincang. Ingat kalau tak cukup ruang, okay, gunakan stiker lah sticky pad. Sticky apa? Sticky note. Sticky pad pula. Okay, the system of arithmetic. Okay, system of arithmetic progression 35. Maksudnya T6 equals to 35. And the sum of the first 10 terms. So S10 equals to 335. Find the 8 terms. Alright, find the 8 terms. So maksudnya dia suruh cari terms ke-8 tu berapa. So daripada sini daripada sini kita boleh dapat apa? Apa yang kita boleh dapat? A dengan D. A dengan D. Okay, A and and D. Kita boleh dapat A and D. Lepas tu kita carilah T, A. Okay. Nak bincang ke? Nak? Tak. Alright. Okay. So untuk 35. Okay. 35. Alright, kejap 35 sama dengan A kita tak tahu tambah 6. Okay, 6 tolak 1 D. And then 35 equals to A plus 5 D. Okay, kita jangan letak equation dulu. Kita tak tahu berapa tu. And then Sn, S10 sama dengan 335 equals to berapa n per 2. N per 2 10 bahagi 2 darab 2a plus 10 tolak 1 9d. Okay, betul kan? So kita dapat 5.
Okey, bahagi dengan 5. 335 bahagi dengan 5 dapat berapa? Eh? Ini kita bahagikan dengan 5 lah sebab ni 5 kan. So bawa ke kiri dia dapat 335 bahagi 5 dapat berapa? 67. Betul, 67. Okay, 67 equals to 2A plus 9D. Ha. Okay, so kita nak guna apa ni? Okay, so sekarang kita ada equation equation 1 and equation 1. Equation 1 ni rasanya kita boleh jadikan A sebagai subject of formula lah. 35 okay, minus 5D. Okay. And then, ini equation 2. Alright. So, next step. Substitute 2 into, 2 ya. Ini equation 1 eh. Substitute 1, equation 1 into 2. And then, kamu akan dapat nilai A and juga nilai B. Okay, cuba buat. Try. Sambung. Okay, kamu sambung. Berapa nilai yang kamu dapat? When you substitute 1... Okay, substitute 1 into 2. A yang ini. Kita dapat D dulu. So, D sama dengan berapa? A sama dengan berapa? Dah. Okey, berapa nilai D? Berapa nilai A? D sama dengan 3. Okay, ini jawapan daripada kawan kamu. D equals to 3. And then A. Kalau A 3, 5, 15. 3, 5 tolak 15 dapat 20. Okay. Alright. Check balik. Saya rasa saya tak perlulah. Okay, thank you for your answers. Okay, so saya tak perlulah tunjukkan ni sebab kaedah proses sebab substitute. Bila kamu substitute one into two tu sepatutnya, okay, itu basic kamu masa sekolah rendah, sekolah menengah rendah tu. Sebenarnya yang, untuk progression yang kamu belajar tu ini, ini progression yang kamu belajar tu. And then ini kamu masukkan formula ni. Ini yang saya bulatkan ni adalah dia punya progression yang kamu belajar. And then penyelesaian sampai dapat D berapa, A berapa. Okay, itu adalah your previous skill. Okay, now dia suruh cari tak habis lagi ni. Dia suruh cari T8. So T8 berapa? T8 berapa? Berapa nilai T8 yang kamu dapat? Okay. Berapa nilai T8? 41. Okay. So, kamu dapat 41. Okay.
Nak cari T8 ni pun menggunakan skill progression kamu. Okay. Alright, now kita tengok soalan B. Soalan B gabungan geometric progression. Okay, has first eight terms. First eight terms and common ratio R. Okay, geometric has first term 8. First term dia 8. Okay, first term dia 8. So, kita pun ni lah. Has first term 8 and common ratio R. R equals to R. A second geometric progression has first term 10. Second geometric progression has first term 10. So ini T1 and then T2 equals to 10. Betul ke? Second geometric. Oh, second geometric progression. Okay. So ini ini GP yang pertama and then T1 or A, okay, ini GP yang kedua. The second geometric progression has first term 10 and common ratio dia R equals to 1 over 4 R. So kena faham tu ayat yang dia bagi. The two progression have the same sum to infinity. S. Itu maklumat yang dia bagi The two progression same sum to infinity. Find the value of R and the value of S. Okay, sum to infinity pun. So, sekarang ni kita gunakanlah. Okay. Sum to infinity dia sama kan? Okay, so sum to infinity yang pertama sama dengan sum to infinity yang kedua. Right, so yang pertama A divide by 1 minus R and then sama dengan 10 over A dia 8 eh, sorry, ini A 8 yang pertama tu. Then 10 over 1 minus 1 R over 4 lah. Saya anggap 1 R over 4 lah sebab 1 over 4 R ni sama dengan R over 4. Okay. So, if you look at the equation, okay, apa unknown yang tinggal? Apa unknown yang tinggal? R. R, very good. Okay, so R yang tinggal. So, boleh tak kita cari jawapan R? Of course lah boleh kan? Of course lah boleh. Sebab tinggal satu unknown sahaja. Ingat ini equation. Kalau ada satu unknown, boleh je dapat nilai dia Kena ingat tu. Okay, selesaikan. Cuba tengok, selesaikan. Sebab nak cari R ni, okay, just need your basic skill in your during your lower secondary. Okay? Secondary punya skill. So, sepatutnya inilah. Alright? Sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, cuba cari R. Berapa nilai R? Kalau dapat R, kita boleh cari dia punya sum to infinity. Wafi cakap 1 over 4. Wafi cakap 1 over 4. Yang lain dapat tak 1 over 4? Ini kamu kena, alright, darab silang ni naik ke atas. Darab dengan 8 dengan darab dengan 10. Lepas tu expandkan dia. Pandai-pandailah bawa. Okey, dapat tak? Siapa lagi ada tak jawapan selain daripada Wafi? Wafi cakap 1 over 4. Okey, yang lain? Yang lain ada tak? Dapat tak? Dapat 1 over 4, okey? 1 over 4.
Alright, and then okay, R sama dengan 1 over 4. Okay, so kita pun carilah dia punya S infinity dia. Dia suruh cari S kan? So S tu S infinity lah. Okay, so sama dengan 8 over 1 minus 1 over 4. R yang kamu dapat tu kan? Saya guna yang ini. So mana-mana pun boleh. Kalau A dia sama dengan 10 pun, S infinity yang kedua pun boleh juga. Saya ambil yang pertama lah. Senang. So 8 bahagi 3 per 4. And then ni naik ke atas. 8 darab 4 berapa lah? 8 darab 4. 8 darab 4. 8 darab 4. 32 per 3. So ini dia punya jawapan dia. Okay. Yang lain ni boleh cubalah. Ini lebih mirip kepada soalan SPM. SPM lah. Boleh try lah tengok macam mana. Okey. Soalan ni tolong cuba kok-kok kang lebih kurang masuk dalam exam ke nanti. Alright? Ini soalan-soalan ni cuba, kamu kena cuba ni semua ni. Soalan yang ada dalam modul ni, manalah tahu. Alright? Ada masuk dalam exam. Lebih kurang sama ke apa ke. Okay, and then if you want, right, if you want follow up exercise ataupun for more exercises, kamu boleh scan. Right, kamu scan and then kamu download untuk ni lah, untuk buat latihan sendiri, self exercise. Okay, untuk self exercises. Okay, ingat matematik tambahan dia perlu secret training. Apa maksud secret training? Latihan kendiri, self exercise. Okay, kalau setakat buat latihan yang ini kamu buat sebagai homework Okay, so apa yang saya suruh, right? Apa yang saya suruh kamu pun buat je kan? Tak ada extra ataupun tak ada secret training, extra exercise. Nanti setakat kamu punya result setakat tu je lah. Okay, kalau saya nak bincang banyak-banyak soalan dalam dalam follow-up exercises ni, alright, mungkin saya tak ada masa lah. Okay, tak cukup masa tu, constraint masa tu alright. Okay, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita masuk tajuk baru? Ada apa-apa soalan? Right, kalau tak ada apa-apa soalan, kita ambil masa sampai 8.45 untuk isikan kehadiran. Okay, untuk isi kehadiran ni. Sekejap saya ni dah. Okay, tolong isikan kehadiran yang ada ni dalam ruangan chat yang telah saya hantar tu. Tolong klik kehadiran. Tengok dah ada tak yang ni. Oh, baru seorang. Dua orang. Sampai 8.45 je saya bagi. Lepas ni untuk session 1 ni, Tengku Safri. Oi, Tengku Safri, kenapa? Kamu nak tanya apa? Apa kamu buat tu apa? Tengku Safri. Tak ada pula. Macam-macam lah korang ni. Macam-macam. Cepat sampai 8.45 saya tutup Right? Saya tutup je kehadiran ni. 8.45, 4 minit lagi. Tengok berapa orang dah ni. Baru 98 orang. Kalau bagi kehadiran laju je semua respon. Bila kelas pukul 8 semua ke laut dalam. Okey, jangan lupa lepas ni kita nak sambung. Alright, so latihan ni saya nasihatkanlah manalah tahu masuk dalam exam. Okay.
Mana yang mana yang dah isi attendance tu? Okay, mana yang dah isi attendance tu? Alright, ah bolehlah pergi ambil air ke, ambil kuih ke, roti ke, apa ke, isi perut tu. Kita ada 3 minit saja lagi untuk rehat, okay? Cepat, sambil-sambil tu boleh tengok, linear law punya chapter. Okay. Dua minit lagi. Baik, pergi rehat. Bangun. Kentut pula. Ni saya rasa Darshan tak masuk lagi ni. Ikhwan. Ada tak Ikhwan kat sini? Ada tak Ikhwan kat sini? Presiden Tufal. Kau terkeluar, Aiman. Kau terkeluar. Kenapa? Alright. Thank you, Mani. Aiman, terkeluar. Lepas tu. Nak yang ni ke? Boleh isi. Lagi seminit. Lepas ni saya tutup. Baik, cepat. Seminit lagi. Untuk isi kehadiran sesi pertama ni Sesi kedua nanti. Okay. Baru 114 weh. Baru 114 yang isi kehadiran. Yang lain mana? Yang lain ni semua syahid ke apa? Dekat data saya ni tunjuk ada 127 orang. Seminit lagi dah 845, 846 saya close. Okay, saya close respond. Alright. Setakat ni ada 117. Lapan empat puluh lima, lapan empat puluh enam saya close. Okay. Rasa lama pula 8.46. Biasa sekejap. Okay, saya tutup respon. Saya dah tak ni lagi terima respon lagi. Sambil tu, guys, sambil tu saya nak kamu review. Review dulu. Tengok dulu, baca-baca dulu apa tajuk-tajuk yang ada dalam linear law ni. Itu adab belajar Saya bagi masa 2 minit untuk kamu review. 2 minit untuk kamu review.
Okey, dah review belum? Okey, kalau dah review, boleh kita mula? Okey, boleh tak kita mula? Boleh. Boleh. Okay, kita mula eh. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita masuk tajuk baru. Right, untuk linear law. Okey, linear law. So linear law ni konsep dia kamu kena tahu. Alright, dia ada linear and non-linear relation. Okay, linear and non-linear relation. Kalau linear tu garis lurus, non-linear tu bengkang-bengkok lah macam ni. Eh, bulat ke. Nanti kamu tengoklah graf dia macam-macam. Okay, and then linear law and non-linear relation. Okay, apa eh dia punya relation dia and application of linear law. Okay, untuk kamu download buku KSSM secara digital, boleh je pergi dekat sini and then boleh download. Okay, alright. In fact, dekat saya punya drive tu, kamu boleh download untuk form 4 dengan form 5 sekali. Kalau ada lah, kalau boleh lah capai. Kalau tak, form 4 semua ada dalam tu eh. Digital textbook. Okay, so kalau kalau kamu nak yang hard copy punya eh, buku teks eh, secara real life eh, hard copy punya MRSM Bagan Datuk, dia tak dapat lagi eh, stok buku teks. Kalau tidak eh, kalau tidak boleh aje eh. Right, kalau tidak boleh aja kami hantarkan kepada kamu. Ha, siapa yang boleh ambil, ambil. Siapa yang nak hantar tu boleh hantar apa semua. Eh? Tapi malangnya buku teks belum lagi dapat stok dia eh. Sebab buku teks ni sekarang ni kilang banyak tutup kan eh. Tak buat-buat lah kot. Eh? So kita guna digital sahaja. Right? Okay, linear law. Ini eh, ini konsep eh, yang saya tunjuk eh, dekat skrin ni adalah the concept of linear law. Eh, linear and non-linear relation. Okay, so eh, ini adalah graf yang kamu biasa tengok. Okay, linear graph. Alright, contoh eh, this is just example given. Okay. Is there any linear graph that you can identify? Soalan dia ni. Eh, untuk linear ni, selain daripada contoh yang saya bagi ni, okay, apa lagi contoh linear graph yang kamu boleh bagi? Apa dia? Guys. Oi. Oi, respon, respon. Hello. Ke saya tak bercakap? Oh, ada je. Apa lagi contoh linear? Linear graph. Selain daripada yang macam ni ni. Eh, selain daripada macam ni ni. Ha. Ini yang positif. Ini yang positif punya graph. Eh, ini negatif graph. Okay. Negatif positif tu dia punya kecerunan dia eh. Dia punya kecerunan dia tu yang gradient eh. Kecerunan tu gradient. Okay, lagi apa yang ni? Okay, yang graf macam x equals to 1. Okay, so x equals to 1. Saya tak nak x tu eh. Kalau x equal to 6 boleh tak ni? Boleh tak Danish? Cung. Okay, macam ni. Alright. So ini x equals to 6. Tadi yang Dennis Chung cakap x equals to 1. Okay, so at 1 ada kat sini. So yang inilah. Ni. Alright. Ini idea daripada Dennis Chung. Okay. Very good. Okay. This is correct. Eh. Very good. Ini contoh lagi. Lepas tu Islah cakap y equals to x. Y equals to X tu adalah termasuk eh. Yang sengit-sengit ni, yang ini ni, yang biru ni kan. Ini adalah bentuk Y equals to MX plus C. So Y equals to X tu termasuklah sama dengan Y equals to MX plus C.
Irfan Hakim dengan Putri Ayuni. Okay, dia cakap Y sama dengan kosong. So kalau Y sama dengan kosong, sinilah Y sama dengan kosong. Pada paksi X, Y sama dengan kosong. Alright. Ha. Kemudian si siapa cakap ni? Irfan Hakim, Y equals to 3. Ha, Y equals to 3 pun betul juga. Ha, ini adalah contoh-contoh. Alright. Linear. Kenapa straight, sir? Kenapa straight? Baik. Sir, okay. Tu ha. X equals to 3. Oh, betul. X equals to 3. Ini X equals to 3. Okay, ini X equals to 3. Alright. Kalau Y sama dengan 3, so sinilah. My bad. So, jangan confuse Alright. Jangan confuse dengan ni lah. Okay, so Y equals to 3. X macam mana, Y macam mana. So dia akan mengelirukan kamu hati-hati. Tengok saya pun terconfuse juga Alright. Okay. So ada empat lah. Empat linear graph yang kita boleh ni. Satu yang positif. Kedua yang negatif gradient. Okay, yang macam yang mana kedua-duanya based on general of linear form ni lah, Y equals to MX plus C. Okay, and then yang ketiga, right, yang ketiga untuk katakan X equals to 6, X equals to 1 or X equals to 3. Ha, itu yang ketiga. Dan yang keempat ni lah, ini yang yang keempat. Pada part C Y, Y equals to 0 or Y equals to 3 and so on lah. Okay, now kita tengok pula non-linear graph. Non-linear graph. Ini contoh-contoh non-linear graph lah. Okay, yang biasa kamu jumpa adalah yang ni lah. Quadratic. Okay, quadratic. Okay, ini yang positif. Ini yang positif. Tengok dia macam smile kan? Yang set ni macam ni lah. Set sini tak ada. Okay, so yang set ni macam ni lah. Ni set contoh. Okay, lurus pula. Okay, yang set tu macam ni lah contoh. Okay, ini contoh yang set. Yang ini negatif kuadratik. Right, sebab bentuk dia set. Ini saya tak tahu, ini reciprocal ke apa? Saya lupalah yang macam ni. Nama dia, dia ada nama-nama dia, saya lupa. Tak pun reciprocal macam ni kot. Ini reciprocal. Okay. Ini circle. Alright. Dia panggil apa? Circle lah kot. Ini cubic. Yang macam ni, ni cubic lah. Ini saya tak pasti. Ini nak cakap tangent pun boleh. Tangent tak boleh. Ini ini yang ini ni lon. Okay. Tak. Exponential. X. Y equals to exponential X. Itu graph exponential X. Itu tak ada dalam syllabus kamu lah. Okay. Yang ada, yang biasa nanti kamu akan ni, biasa tengok yang ini and so on lah. Tapi nanti tengok lah. Ini untuk graph. Okay. Untuk graph Y against X. Okay, ini untuk Y against X. Ini biasa kamu tengok lah. Okay, so sekarang ni kita nak masuk tajuk drawing lines of best fit. Alright. Okay, so Y ni, Y yang kat sini ni, ini typo Boleh tak kalau kamu buat Y besar dengan X besar? Ini pun sama. Y besar, ini ini X kuasa 2 kan? Pelik pula. Ini biar betul. Ini tak typo. Yang ini bukan typo ini bukan typo. Sebab X, walaupun X kuasa 2. Pernah tengok tak graf Y against? Okay, Y against X squared. Pernah tengok tak graf? Dia macam tu. Pernah tengok tak? Guys? Pernah kan? Okay. Dalam linear law ni nanti kamu akan belajar benda ni Okay,
Okay, sekarang kita nak draw the line of best fit dulu. Okay, so saya tak ada graf, saya tak ada pembaris, tapi saya boleh buat garis lurus yang ini. Haa, macam ni. Okay, so saya boleh alih-alih ni kan? Okay, so saya akan gariskan, okay, yang paling banyak menyentuh the plot. Okay, so macam ni. So ini boleh tak? Ini boleh tak alih lagi yang paling, boleh kena lagi tak? Ah, macam tu kan? Okay, macam tu. Ini boleh alih lagi tak? Eh, ini boleh tak alih? Ah, macam ni. Ah. Okay. Ah, macam tu. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, dia tidak, untuk draw ni, dia tidak menyentuh, Kalau biasa kamu buat, garis lurus kan dia menyentuh semua. Pernah kan buat kan? Pernah tak graph function? Dia akan, untuk garis lurus, dia akan menyentuh Pernah. Semua ni, Ya, Adriana? Tak. Tak pula. Okay. So dia akan menyentuh, itu kalau graf linear, kalau graf linear yang mana y, y exists again, y against y, y against x exists kan? So dia akan menyentuh cantik je macam ni. Okay, dia akan menyentuh cantik je, nice saja kan? Ini untuk linear, linear graf. Okay, memang akan menyentuh cantik je. Tapi untuk linear law ni, macam ni lah keadaan dia nanti kalau kamu lukiskan yang sebetulnya lah. Okay, nah, nanti kita tengok. Cuma beza dia yang ini. Okay, dia punya x exist, y exist dia nanti akan berubah. Okay, so let's say y against. Okay, boleh tak tuliskan let's say y against x kuasa 3. X kuasa 3 untuk graf untuk y exist dengan x exist. So katakan dapat macam ni kan. So saya nak tengok, nak tunjuk yang tak kena tu sekurang-kurangnya, okay, sekurang-kurangnya menyentuh semua. Macam ni. Nampak? This is the best line fit lah. Sebab apa? Kebanyakan most of the point and most of the plot touches, okay, the straight line. Okay, most of the plot, okay, points, okay, touch the straight line. Okay, lepas tu kalau kamu tengok ada dua, ada dua yang tidak menyentuh. Ada dua yang tidak menyentuh. Betul? Alright? So kalau dua tak menyentuh, balance lah. Dia punya nisbah 1:1 ke ataupun 2:1 ke. Okay, katakan ada lagi satu yang tak menyentuh. Dekat atas ni ada satu lagi titik kan. Macam ni. Dia tak menyentuh kan? Boleh diambil, diambil kira. Faham tak? Maksud drawing lines of best fit ni. Hai guys, boleh tak? Boleh. Okay. Alright. So ada exercise A ni, ada sampai D ni. Cuba buat. Alright. Sambung buat, try B, C and D. Tengok macam mana kamu boleh buat. Okay, kita buat sama-sama. Kalau yang tak ada buku tu, yang tak ada buku tu, kamu tengok je lah nak buat macam mana, tak ada buku kan. Ada lagi ke yang tak beli buku saya tu? Hai guys? Ada tak dalam grup ni yang tak beli lagi? Saya tak paksa Alright, untuk yang ini pandai-pandai lah kamu adjust Macam saya ni, saya punya ni, app saya ni saya boleh adjust. Okay, dia punya line dia. Boleh adjust macam ni kan, ikut ni lah Alright, ini okay. Macam ni. Right? Okay, most of the points okay touch the straight line. Tapi yang tak touch tu kalau kamu tengok, okay, kamu tengok atas ni dua. Alright, ada dua. Ini ada satu. Boleh diterima.
Okay. Macam ni boleh diterima. Alright. Okay. And then yang ini ni pandai-pandai lah buat lah. Kamu try lah. Alright. Sir. Ya, saya. Ya, dah. Bila nak sambungkan line tu, kena sampai habis graph ke sampai titik dia je? Habis graph boleh ke? Keluar daripada ni, kan macam ni kan? Ada terlebih kan? Ini ada terlebih kan? Boleh je. Tapi yang penting, kalau boleh menyentuh the y-axis and x-axis, buatlah. Okay? Yang penting, kalau boleh menyentuh y-axis dengan x-axis, okay, proceed. Okay? Itu yang penting. Sepatutnya ini belakangnya. Boleh tak? Intan tadi? Intan tanya. Okay, thank you, sir. Alright. Lain ada soalan tak? Cuba kamu tengok dia punya axis dia. Memang axis dia akan pelik-pelik. Contoh yang C ni, V squared against X. Alright? Memang akan pelik-pelik dia punya axis. Lagi satu, ini log Y base 10 and log X base 10. Okay? So, kamu boleh tengok pelik-pelik. Nanti kita tengok kenapa. Itu nantilah. Tapi yang penting kamu fahamkan dulu. Okay? The basic concept of drawing line of best fit. Okay. Okay dah eh? Hopefully dah lah. Mana yang belum tu, nantilah sambung kemudian. Okay, sekarang number 2 kita nak tengok. Write the equation. Okay, write the equation for the line of best fit. Okay, what is the general form of straight line? Hey guys? Y equals to mx plus c. Alright, thank you. Y equals mx plus c. Okay, macam mana nak cari m? M ada beberapa ada beberapa yang kamu dah belajar nak cari m. Kaedah yang pertama m, y berapa tolak y berapa? Ini y 2 tolak 2 1 per x minus x y 2. Over x1 minus x2. Alright, very good. Okay. Okay. Alright, and then yang kedua lagi berapa? Apa lagi formula yang boleh boleh kamu ambil untuk cari M? Sebab M ni penting. Tak dengar. Again? Negative y over x. Okay, ini y intercept. Kita faham tu Bukan itu saja Negative y intercept divide by x in intercept. Apa maksud intercept? Persilangan. Pintasan. Persilangan tu sikit lagi. Good try. Tapi yang tepatnya pintasan. Tolong tulislah, take note lah. Ini benda yang kamu dah belajar ni dekat matematik, supposed to be. Lagi ada tak formula lain? Ada tak? Tak ada kan? Yang lain tak payah. Ingat dua ni cukup. Yang lain nanti kamu pening pula. Alright. So kita tengok soalan A ni. Alright. First, kita nak buat, kita kena cari M. Okay. Sebab C kat sini sama dengan berapa C dia? Sama dengan 3 kan? Right, C dah dapat. Okay, so sekarang M tu. Macam mana nak cari M? M sama dengan berapa tolak berapa tu? Ha? 13 tolak 3 per 6 tolak kosong. 13 tolak 3 over 6 minus 0. So 10 over 6 equals to berapa ni? 5 per 3. Okay, so ini value of gradient. Gradient right? Kecerunan tu dalam bahasa Inggeris, gradient. Macam mana je gradient? G-R-A-D-I-E-N-T. Gradient. Alright. Okay, and then kita carilah. Okay, so C dah ada. Terus je lah. Y equals to 5 over 3 X plus 3. Sebab 3 is the Y intercept. Okay, macam ni je lah.
Kenapa tertulis formula kat atas tu Y huruf besar, yang kat soalan tu Y huruf kecil? Mana? Yang mana? Soalan mana? Tu yang soalan, soalan A tu kita masukkan formula kan? Ada beza 2A. Tu Y 2A besar. Ni? Haa. Right, saya tengok based on ni lah. Ini saya buat huruf besar ni, saya cakap Y ni dia boleh macam-macam. Cuba tengok yang contohnya macam ni kan. Y ni tetap Y lah. Okay. Ha, ini X kuasa 2. Sebab tu saya buat Y ni. Right. Okay. Y ni macam ni. Right. Okay. Contohnya kalau macam ni. Kalau macam ni, saya akan buat untuk yang D ni untuk yang D ni saya akan buat dia punya general form dia log base 10y sama dengan mx. X dia adalah log x base 10 plus c. Based on y equals to mx plus c. Okay. Ini kaitan dia nanti. Faham ke tak? Faham. Dah faham dah eh? Okay, very good. Okay, kita tengok soalan soalan C pula. Soalan C kena hati-hati eh. Sebab dia punya exist dia berbeza daripada kebiasaan. Tapi still M tetap sama. Okay. C dia sama dengan 4. Dah ada kat situ kan? So kita guna. Tak. Sorry. Bukan. C bukan sama dengan 4. C ni, ini yang titik terakhir tu P tu titik P tu. So M sama dengan 16 tolak 4 divide by 5 minus negative 1. Saya explain dulu Kamu tengok dulu. Sebab ini benda baru bagi kamu kan. Mungkin tak biasa lagi tengok X axis sama dengan X squared ataupun log X base 10. Tapi konsep dia sama dengan linear equation. Okay, ini dapat 12/6. So sama dengan 2. Alright. So kalau kita tulis dekat formula Y equals to MX plus C, dia punya formula dia Y equals to MX dia adalah X squared plus C. Gitu. Dia macam tu. So sebabnya apa? Part C X dia adalah X squared. So kat sini pun jadi X squared. Faham tak ni? Faham. I go slowly sebab benda baru ni. Alright? Benda baru untuk kamu ni. Okay, and then next step, what do we do? Okay. What do we do is kita masukkanlah nilai M tu sama dengan 2. So Y equals to 2X squared plus C. And then macam biasa linear ni, macam mana kita nak cari C? How to find C? Gantikan X dengan Y. Yes. Okay. Substitute. Titik mana yang kamu nak ganti? Titik P ke titik Q? Q. Q senang sebab dia positif kan? Okay, so substitute Q 516 into equation. Okay, so into equation. So kamu kena tengok cara saya masukkan nilai tu. Okay, tengok saya masukkan nilai tu. Y dia sama dengan 16 sama dengan 2 darab 5 kuasa 2 tambah C. Betul tak? Guys. Betul. Percayalah korang ni. Ini ajaran songsang. Alright. Apa yang salah? Apa yang salah? Basic concept. Konsep ni yang kamu kena faham. Okay. Saya dah membuat kesalahan yang besar. Saya telah memberi pembedahan, pendedahan yang songsang kepada kamu. Salah ajar. So apa kesalahan saya tu? 5 kuasa 2. Kenapa 5 kuasa 2? Itu salah. Kuasa 2 tu dia just X tu je. Dia simbol je.
Alright, very good. So ini kesalahan saya kat situ eh. Ini kesalahan saya yang paling besar eh. Sebab kadang saya takut nanti ada pelajar yang buat macam ni. Okay, kesalahan yang besar ni, ni. Okay, yang ini eh. Ni kesalahan saya yang paling besar. Okay, ini kesalahan saya yang paling besar. Supposed to be, okay, nilai 5 dengan 16 tu adalah, ini adalah nilai X squared. Ini adalah nilai Y. Ah, so kamu kena faham. Kenapa? Sir, kenapa? Cuba tengok dia punya exist. X exist dengan Y exist dia. Ah, ini Y against X squared. So, nilai yang dekat sini start daripada 1, 2, 3, 4, 5 and so on ni, ini adalah nilai X squared. 1, 2, 3, 4, 5 tu ni adalah nilai X squared. Ah, itu yang kamu kena faham konsep dia tu eh. So, salah. So, dia jadi 16 sama dengan 2 darab 5 lah. Okay, tambah C. Ah, alright. Okay. So 16 tolak 10 so dapat 6 sama dengan C ya. C sama dengan 6. Okay, so jangan lupa tulis balik. Y equals to 2x squared plus 6. So ini jawapan dia. Okay. Faham tak? Oh faham. Faham tak eh? Faham lah eh? Betul kan eh? Jangan tersalah masuk. Dekat sini ni crucial eh. Dekat sini yang crucial ni. Jangan tersalah masuk nilai nilai point tu lah. Nilai X, Y tu. Titik X dan titik Y. Tapi ini boleh dikatakan ni titik X, titik X squared, ini titik Y. Okay, salin lah. Sudah. Dah salin eh. Salin sambil fahamkan konsep dia. Okay. So, alright. Okay, cuba buat D ni. Try D ni, saya bagi masa 2 minit untuk kamu try. Kalau ada ni, siapa yang dah siap tu boleh volunteer, ambil gambar, eh hantar and then kita boleh tengok. Kita check, semak. Semak jawapan kamu tu. Dah ke? Tolong hantar. Ada yang hantar ke? Cuba try buat ni eh, D tu. Okay, thank you Dan. Ni Dan ni, siapa ni Dan? Dan bila esok datang kembali. Oh, ada lagi yang hantar? Lama, ai malasnya nak ni. Yeah, so ada yang hantar ni, kita kena hargai lah. Eh, P2 je lah, cukup lah. Jangan ni,
Yeah, alright, thank you for respond. Okay, ada dua jawapan kat sini yang kita boleh semak. Okay, kita semak. Tengok yang pertama. Okay, dia cari M dulu. Okay, very good. Alright, dia cari M. M negatif 3. Okay, tengok kawan-kawan ni M sama negatif 3. Betul juga, eh? So, M negatif 3. Lepas tu dia dapat Y. Okay, Y equals to negatif 3X squared plus C. And then substitute 3 dengan 2. Dia ambil yang ini yang mudah. Okay, so very good. So C sama dengan 11. So this is the answer. Tengok kawan-kawan yang lagi satu ni pun sama, negatif. Ambil 3, 2, 11. Alright, okay. Very good, okay. Kita bagi penghargaan sikit. Well done, good job, okay. Great job. Good job pula. Okay. So, faham lah eh. Hopefully kamu faham and then follow up lah exercise sampai sini eh. Okay. Alright. Ini find the value ni. Alright. Kita tengok 3. Determine the value of variables. Okay. The value of variable from the lines of best fit. Okay. So, macam ni macam biasa lah. Macam kita cari graf tu lah. Okay. Okay, yang ini boleh cari kan? Contoh, value of y when x equals to 0.5. So, 0.5 tu dekat sini. Okay, and then kita panjangkan dekat sini. Alright, so ini adalah nilai value of x 0.5. So, y dia sama dengan berapa? Y sama dengan berapa ni? 2.4. 2 point berapa ni? 2.2.4.6.8. Okay, so ini 2.4. Alright. Kalau tengok dekat nilai ni lah. Okay. 2.4. Ini macam biasa je kan. Takkan dah lupa. Perlu tak nak proceed ni? Kamu cari sendirilah. Boleh eh? Hey guys. Alright. So kalau sama dengan 7, 7 nya dekat sini eh. 6, 7, 8. So 7 kat sini. 2.4 ke? Bukan. 2.4 ni bukan 2.4 ni. Berapa nilai ni? 2.8 ke? Sebab ini tak macam tak balance tau. Ni 2.4. So dia sini ni 3 ni. 2.85 katakan kan? Okay. Macam tu lah. So 7 kat sini. Kamu panjangkan. So dapat kat sini. And then dia dekat sini. Okay. So setengah ni sini 3.4, so tengah-tengah ni 5. So ini 3 point. Ini berapa 3.3? Benda 3.5 ni. Ini 3 point 2.468. 3.2. Berapa ni? 3.25. So ini untuk nilai X. Okay. Alright. Okay. So ini yang penting ni. Kita tengok nombor C pula. Tengok C pula. C, the equation of best fit. The equation of best fit. Ini D versus T. Graph D versus T. Equation of best fit. Okay, so M kita cari. M dia sama dengan negatif. Y intercept dia 2. And X intercept dia 6. Okay, so kita guna yang intercept, gradient intercept tu. So negatif 1/3. So kita dapat Y, bukan Y.
berapa dia punya ni? Kalau ni D dengan T kan? So D equals to negative 1 over 3 T plus 2. So ini adalah C eh. Okay. So jawab soalan yang pertama. Laju sangat ke guys? Tak. Boleh follow? Tak. Apa? Tak boleh follow? Tak laju, tak laju. Oh, dia suruh laju sikit. Oh, dia oh laju sikit. Okay, so setakat ni boleh tak? Yeah? Okay. Yang kedua, kita tengok yang kedua pula. The value of T when D equals to 3. Ah, yang kedua ni dia tanya. D equals to 3. When D equals to 3. Alright. So, 3 equals to 1 and negative T over 3 plus 2. So, dapatlah T tu. Okay, apa amalan baik yang saya tunjuk kat kamu ni? Soalan nombor 2 ni. Bunga. Okay, bila saya substitute, saya letak bracket. Okay, yang atas tadi ada tak amalan baik yang saya tunjuk dekat kamu? Ada tak? Ada juga eh ini. Kita tengok kawan kamu, ada tak dia buat amalan balik baik hari Jumaat pagi ni? Ada juga. Very good. Ini pun ada eh. Okay. Very good eh. Okay. So, cari T sama dengan 1, so 3. So, T sama dengan negatif 3, betul tak? Ni bawa sini jadi 1, T 3, so negatif T sama dengan negatif 3. Okay? Mana yang lambat? Lambat tu buat satu-satu. Alright, mana yang buat yang apa tu buat satu-satu. Macam saya telajak pick up kan. T nama negative 3 lah. Eh. Alright. Last. Okay. The value of D when T equals to 4. Okay, so T equals to 4. Ganti je dalam equation tu. Okay, D equals to negative 1T over 3. Eh? Dia nak apa ni sebenarnya ni? Nilai T. Okay. Nilai D when... betul lah. T tu sama dengan 4. Okay. So 4 over 3 plus 2. Okay. So selesaikanlah. Guna kalkulator. So dapat berapa? Okay. Macam tu sahaja. Okay. So the rest yang kita tak bincang tu, okay, kamu buat sebagai homework eh. Okay, saya tak nyatakan bila yang kamu kena hantar, okay. Tapi, kena buat lah. Alright, at least untuk fahamkan. Eh, nak tak nak memang kena buat juga, okay. Sebab tapi tak banyak dah, sikit aja kena buat. Alright. So kita sambung dengan apa ni, kita sambung dengan linear law and non-linear relation. Tapi kita rehat pukul berapa kita nak rehat? Sekarang 9.26. Sampai pukul berapa nak rehat? Hi guys. Guys, sampai pukul berapa nak nak rehat ni? Saya tanya nak rehat pun tak boleh nak jawab ke? 9.35. Ha? 9.35. 9.35. Okay, 9.40 lah. 9.40 kita rehat eh. Alright, 9.40 masuk balik, okay? Right, yang lain boleh rehat, okay. Kecuali kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan. Alright, 9.40 kita masuk balik eh. Sambung at 9.40 am. Okay, so kalau siapa yang ada nak tanya soalannya, nak tanya boleh eh. Alright, saya biarkan ni on lah. Okay. Saya biarkan on ke nak on. Ya, ya Puteri. Nak tanya soalan. Okay, soalan apa nak tanya? Yang dia tu kan, point dia 1.6
6 ke 1? 6. Mana? Yang mana? Ni. Ini 1-6. Eh? Yang atas sana lah. Dekat arah tu. 1 point. Ah, ini typo ni. Ini 1. 1. Macam tu eh. Sekejap saya padam. 1-6. Tengok dekat ni kan 1-6 kan? Okay. Yang ini 13. 13.6 eh. Tak payah lah. Tak payah kita nak semak-semak. 13 dengan 30. Okay. Ada juga typo tu kadang saya tak perasan kan. Okay. Lagi? Ada apa-apa nak tanya ke guys? Oh yang lain rehat dah. Okay, so rehat 9.40 kita masuk, okay. Tapi ini masih direkod lah. Kalau kamu ada soalan, boleh tanyalah. Cikgu. Boleh, yes. Cikgu. Apa tu? Macam diterangkan pada awal balik. Sebab saya macam atas-atas pagar sekarang ni. Saya tak tahu nak tanya apa, tapi saya rasa macam saya ada benda yang tak faham. Yang mana kau tak faham ni? Pasal takkan nak ulang balik? Gila lah. Tengoklah. Pasal equation. Equation. Saya tak faham macam mana nak buat equation. Tu saya macam clear sikit. Okay, equation. Kita ambil contoh pertama ni lah kan. Equation y equals mx plus c. Okay. Equation y equals to mx plus c. Okay. So, y sekarang ni untuk linear law. Okay, untuk linear law. Y tu saya anggap dia huruf besar lah. Okay, sebab y ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi log 10 base log y base 10. Okay. Dia boleh jadi y per x. Okay. Nanti kita tengoklah. Tapi ini basic dulu. Okay. Tapi sebelum tu kan, kamu faham tak macam mana kita nak cari equation straight line ni? Y equals to mx plus c. Faham. Belajar waktu lower form. Okey, lepas tu siapa nak pergi makan Lepas tu apa yang kamu tak faham? Okey, untuk beza dia sekarang ni, okey, untuk y exist ni dia akan bukan lagi klise y against x. Okey, tapi y against x untuk linear law ni dia boleh jadi macam-macam lah. Y tu macam saya cakap lah. Kalau kita tengok graf, yang ini, alright. Ini adalah y. Y dia huruf besar. Ini adalah y exist lah. Okay, part C y. Ini part C x dia. Okay. So apa yang kita boleh buat? Untuk yang ini, y x mx plus c ni, dia jadi macam yang dekat yang biru yang ini. Itu asas yang pertama. Yang perlu kamu faham. Okay, so sekarang ni kita nak buat equation. Okay, so kalau kita nak buat equation, first thing first, kita kena cari M. Okay, so daripada graf ni, daripada graf garis lurus ni, kita ada dua point. Point yang pertama P. P03 and Q613. Okay, yang ni faham? Setakat ni faham? Faham. Okay. So sekarang ni kita nak cari M. Okay. Ini kaedah untuk mencari M. Okay. So ini kaedah nak cari M. Gradient. M yang inilah. M dia tak berubah. Nak cari M tu dia tak berubah. Okay. Macam saya cakap tadi nak cari M tu ada dua. Ada dua kaedah. Yang inilah nak cari M ni. Ini formula dia. Pertama dengan yang kedua. Tapi yang ini
Saya guna yang pertama lah. Guna yang ini and dapat 5/3. So dapat 5/3 dekat sini Y intercept dia iaitu C. Y intercept dia adalah 3. Pintasan Y dia. Iaitu C sama dengan 3. So terus je lah. Daripada Y equals to M X plus C tu. Okay. So dapat yang ini. Kita construct lah. Inilah jawapan dia. Okay, yang basic ni kamu faham? Faham, faham sir. Okay, so yang ini yang yang kedua yang C ni dia konsep yang sama tapi berbeza nilai paksi X dia. Sebab paksi X dia sekarang adalah X kuasa 2. Bukan lagi Y versus X. Okay, bukan lagi Y versus X. Tapi, okay, graf yang ini yang kamu yang kamu ada sekarang, soalan C ni adalah Y versus X squared. Okay. So, bila kita Y versus X squared ni, so dia punya general form dia adalah Y equals to MX squared plus C. Faham tak? Sebab kita based on dia punya axis. Axis dia. Okay, sekarang faham kan? Faham. Lepas tu nak construct equation dia, samalah macam soalan A ni. Sama je, cari M. Yang pertama, cari M. Dapat sama dengan 2. Bila dapat dengan 2, kita pun masukkan Y equals to 2X squared plus C. Faham? Okay. Okay. Untuk persamaan garis lurus ni, ini dia punya persamaan garis lurus dia. Y sama dengan 2X squared plus C. Lepas tu C tak ada. Okay. C ni tak ada. C ni kita kena kena carilah. Sebab dia tak bagi Y intercept ni, kita tak tahu berapa. So kita kena cari C. So kita substitute. Point mana nak ganti? Yang kalau tengok dekat sini, kawan kamu nak ambil point Q. Okay, Q tu 5, 16. Alright. Substitute 5, 16 ni ke dalam equation. Into the equation. Dan kamu kena faham. Okay, nilai 5 ni adalah nilai apa? Nilai Y. Hai. 5 itulah. Lima X kuasa 2. X squared. Ini nilai Y. Yes. And then kita masukkanlah. So Y tu nilainya 16. So 16. Okay, ini 16. Okay. Ni 16. Lepas tu sama dengan 2. X squared ni adalah nilai dia 5. Tambah C. Lepas tu kamu kira-kira calculate. Okay, C sama dengan berapa dapat? 6. Dapat 6. And then gantilah. Therefore, the equation dia Y sama dengan 2X squared tambah 6. Okay, nak cari equation ni yang penting, kamu kena tengok dia punya X axis dengan Y axis. Faham tak? Faham. Dah, dah faham dah. Alright, very good. Dah slow dah ni. Thank you, sir. Alright. Okay, yang lain tu, mana yang curi-curi dengar ke apa ke tadi tu. Alright. Kalau nak begini, 9.40 ada 4 minit lagi and then kita masuk eh. Okay.
Okay. One more minute. Darshan ada tak, Darshan? Ha, Darshan ada tak? Mani, Darshan ada tak, Mani? Tak ada, Cikgu. Tak ada. Ay, tapi dia telegram saya. Dia cakap semalam dia datang. Tapi lupa isi kehadiran. Ayuyo, gade wale, enalah, inge bunge. Ayo. Okay, so boleh kita mula tak? Semua dah ada tak ni? Respon sikit. Yes, sir. Ada. Yes, sir. Respon sikit, respon sikit. Yes, sir. Oh, macam tak ikhlas ya semua ni, eh. Ada. Kena tunggu. Ada, ada, eh? Alright. Ada. Okay. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Itu ikhlas hati. Okay, mana yang ada tu? Okay, so let's continue our lesson for today. Okay, so tadi kita dah sampai, ini basic untuk linear equation and non-linear equation. Okay, sekarang kita nak pergi linear law and non-linear relation pula. Okay. So, sepatutnya lah. Sepatutnya. Okay. Okay. Kamu dah review dah benda ni. Eh, alright. Kalau nak senang, nak senang. Wan, kalau kamu nak senang faham lagi, supposed to be next time before my class, better kamu review. Okay, review QR code ni, dia akan menerangkan kepada kamu lah. One by one, at least lah beberapa contoh. Tak faham tak apa. Maksud saya, bila kamu review QR code ni, ada video YouTube saya kan. Tak faham tak apa. At least, macam mana, at least kamu dah nampak dah gambaran apa yang nak diajar. Itu yang penting. Okay, macam kita nak pergi... nak pergi satu tempat yang kita tak pernah lawati kan. Takut kita terlambat sebab ada meeting. So kamu akan datang seawal sehari katakan sebab nak tengok tempat dia. Saya biasa macam tu. Kalau saya pergi kursus mana yang tak pernah saya pergi tu, saya datang awal. Katakan check-in hotel pukul 3. Saya datang awal. Pukul 8 saya dah gerak. Sampai sana saya tengok mana tempat dia supaya saya tak sesat. Sama juga macam ni. Right? Right? Kita tengok dulu. Okay. Tapi saya tak tahulah berapa orang yang review saya punya video ni. Okay? Okay, now kita nak pergi. Apa dia, Wan? Saya tengok. Okay, bagus. Yang lain pun hopefully pun macam Wan jugalah sama tengok Tak faham tak apa tengok video tu. But during my class, you have to focus apa yang saya ajar Okay, so sekarang kita pergi kepada converting from non-linear equation to linear form. Tadi dia dah bagi dah siap-siap. Okay, dia dah bagi dah siap-siap linear and then kamu cari dia punya equation. Okay, sekarang ni maksud from non-linear equation to linear form. Okay, ni konsep basic infografik dia Okay, so kalau kamu tengok dekat sini. Okay, so ini adalah semua contoh-contoh graf non-linear. Ada bulatan, ini kuadratik. Ini circle lah, ini yang saya tahulah Ini circle, ini cubic. Okay, ini kuadratik. Ini tak silap saya ini exponential graph. Okay, exponential graph bentuk dia dia ada asimptot dia ada asimptot. Yang graph ni takkan menyentuh paksi x. Ini pun sama Dua benda ni benda yang sama
exponent power of exponent x dipanggil. Kamu tak belajar, nanti kalau sambung belajar buat A level ke matriculation ni nanti kamu belajar eh. Ini reciprocal eh. Ini graph 1 over x kot. Ni y sama dengan 1 over x. Mungkinlah, mungkinlah. Saya pun ingat lupalah. Ini reciprocal kot. Okay. So, bila kita reduce, terms dia adalah reduce. Okay. Bukan reuse. Reduce. Eh. Terms dia bila kita reduce, semua non-linear equation ni, dia akan jadi macam ni. Garis lurus. Tapi dia punya plot-plot tadi tu macam baseline tu lah. Nampak tak? Yang baseline tadi tu kan? Dia jadi macam ni lah. Tengok saya copy kejap eh. Dia jadi macam ni lah. Kita ambil contoh yang ini kan. Contoh yang ini. Kita copy kejap. Okay, dia boleh jadi macam ni eh. Dia boleh jadi macam ni. Lepas tu kita pun, alright, kita pun buatlah garis lurus dia. Jadilah macam ni. Macam ni. Okay. Ini eh, bila kita reduce, dia jadi macam ni. Faham tak? Sama ada dia negatif. Okay, ini negatif gradient. Alright, ataupun positif gradient. Alright, negatif gradient ataupun positif gradient. Depend on the graph yang kita reduce tu. Okay, ini ada contoh eh. Ada contoh yang boleh kamu refer. Okay, so kita tengok. Alright, secara berjadual exercise B ni, okay. Reduce each of the equation, okay, to the form. Ini adalah linear equation. Okay, general form lah. General form of linear equation. Kamu faham tak terms-terms English yang saya terangkan ni? Faham. Boleh eh? Tapi faham. Kalau reduce ni. Faham. Okay, good. Okay, tapi reduce ni dalam bahasa Melayu saya tak jumpa lagi lah. Siapa yang boleh beritahu reduce ni? Saya tak jumpa lagi lah perkataan yang sesuai. Tapi dalam bahasa Inggeris dia reduce lah. Reduce ni macam mengecilkan kan? Dia bukan mengecilkan. Dia entahlah. Tapi reduce. Kurangkan. Kurang. Apa dia? Kurangkan. Dia kurang. Dia berubah tau. Kamu nampak tak? Daripada non-linear, maksudnya daripada non-linear ni. Tukarkan. Dia jadi garis lurus. Perasan tak? Kan? Dia jadi garis lurus macam ni. Tapi terms yang digunakan adalah reduce lah. Alright? Okay, tak payah gaduh pasal tu. Mana betul, mana salah. Okay, sekarang saya tunjuk satu eh. Okay, ini semuanya adalah non-linear eh. Yang dibagi ni adalah non-linear equation. Non-linear equation tu apa? Inilah bentuk ni antara yang inilah. Yang ini tadi, yang banyak-banyak ni. Okay, yang lengkung lah, semua lengkung kan. Lepas tu, okay, so linear equation dia. Linear equation, kita kena tengok. Ini bukan B ni, ini sepatutnya B. Ni tolong padam. Typo, buat B. Okay, manakala ini adalah C. Ini adalah A. Huruf A kecil, bukan A besar eh. B kecil dengan B besar. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita nak C dia mesti sama dengan B. Kalau kamu tengok dekat sini formula dia, macam mana supaya B ni kita dapat BX ni jadi B. Apa kita buat? Any idea guys? Bahagikan dengan X. So, ini kita bahagikan dengan X. So, kalau satu dah bahagi dengan X, semua terms dalam ni kita kena bahagikan dengan X. Itu maksud dia. So, kita pun simplify lah. Right, simplify x dengan x ni potong, ini x, ini pun x. So yang tinggal sekarang adalah y over x sama dengan apa tu? Sama dengan ax plus b. Kan betul tak?
Betul. Yes. And then kita pun equatekan dengan y equals to mx plus c. Apa nilai y dia? Y over x. Apa nilai x dia? X dia x lah. Apa nilai m dia? A. Dan b, yang c dia b lah. Macam tu. That's how kita tengok dia punya ni lah. Faham tak? Boleh tak? Boleh. Kita tengok untuk setiap jawapannya, kita kena tengok dia punya information yang dia bagi. Nilai-nilai apa yang dia bagi tu. Kat sini kan. So kita reducekan dia and then kita isilah apa itu y, x, m and c. Alright. Contohnya tu d. Okay, boleh buat d. Macam mana c ni boleh jadi a? Apa kita buat? Cuba buat d. Siapa boleh bagi secara verbal? Darab x. Darab x. X. Okay, very good. Okay, so c kita darabkan dengan x. Maknanya semua ni kita darabkan dengan x. Semua terms ni. Okay. Darab dengan x and then tulislah dia punya equation, linear equation ni dapat berapa. Okay, saya dapat x. Farid Hanafi, baru nak ni. Baru nak masuk ke apa ni? Farid Hanafi, kamu baru dengan tidur ke apa ni? Farid Hanafi. Ya, yeah, go. Baru bangun ke apa? Tak ada, go. Cuma phone problem, go. Macam lah korang ni. Alasan klise semua. Sementara. Alright. Okay. So, y equals to, kita dah kasi dapat xy sama dengan a and then tambah bx squared. Tapi janganlah macam ni. Kamu susunlah balik supaya jadi y equals to mx plus c kan. Susunlah balik. Y dia xy and then m dia bx squared tambah a. Right. Kita pun agih-agihkan lah. Ni sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Okay. Lepas tu isi. Fill in the blank. Fill in the box tu. Faham tak? Boleh tak? Okay, lagi nak tanya mana? Boleh. Okay, good. Lagi nak tanya mana? Ada tak? Kita tengok buat yang I ni. I ni pun favorite juga ni dalam SPM ni. Okay. I ni pun favorite juga. Okay, dia cakap dekat sini untuk nilai M ni sama dengan log B base 10. Log B base 10. Siapa ada idea macam mana kita nak buat supaya kita dapat nilai M tu adalah log B base 10? Anyone? Idea, I need your idea. Tukar. Betul ke perkataan tukar tu? Kata betul, saya pakai. Lockkan. Lockkan lah. Lockkan, lockkan both side. Very good. That's the idea. Okay, tapi betul tak betul? Itu idea saja. Betul tak betul? Itu belum ditentu sahkan. Lama ayat power Jumaat pagi ni. Belum ditentu sahkan. Itu idea sahaja. And then kita apa? Kita kembangkan, kan? So ni jadi berapa ni? Apa boleh kita buat ni? Yang belakangan ni apa kita nak buat ni? log 10a tambah log 10bx. So ni jadi apa? Tambah kan? Alright, very good. Okay, so log base log a base 10 plus log b power of x base 10. Alright. Wah, dah nampak dah kalau macam tu.
And then X ni boleh pergi ke depan. Kan? Alright. So kita dapat log Y base 10 equals to log A base 10 plus ni pergi ke depan kan? Okay. Log, pergi ke depan lah. X darab log B base 10. Okay. And then kita pun sesuaikanlah dengan MX tambah C. Okay. Sesuaikan. Pindah kat sini. Okay. So, kita pun sesuaikan. Kita dapat ini untuk Y log Y base 10. M dia berapa M dia? B. X. X. M dia berapa X? Are you sure? Log B base 10. Log 10. Log B base 10. Log base 10 B. Sebab kat sini dia cakap M kan? M tu log B base 10. So M tu adalah log B base 10. Okay. Yang X tu berada di belakang lah. Supposed to be. Okay. And then plus C. C tu adalah log A base 10. And then fill in the bracket. Box tu. Macam tu. Faham? Faham tak? Okay, kalau faham, okay, try J. Okay, I want you to try J. Okay, same method. Same method. Yelah, macam tu je lah jalan kerja dia. Sebab kita nak fill in the box yang kosong-kosong ni. Okay? So, kita kena carilah Y equals to MX plus C. Okay, supposed to be ini sepatutnya Y sama dengan log B base 10 X plus log A base 10. Dia macam ni lah. Right? Lepas tu isi lah ni. Okay, try J. Try J, jejaka. Jejaka jalanan. Jejaka jalan Jonet. Siapa duk muar tahulah jalan Jonet. Jejaka jalan Jonet. J, J, J. Dah, dapat lah. Kalau ada nak share jawapan boleh tak? Ada tak? Dia lebih kurang sama je dengan I tu. Okay, dah ke belum? Dah, share lah jawapan. Siapa nak share? Come on. Okay, thank you Aina. Kita tengok kawan-kamu ni share jawapan dia. Betul salah itu tak ni eh. Itu tak penting eh. Betul salah. Okay, tengok jawapan dia. Okay, tengok jawapan kawan kamu ni. Alright, dia lock kan both side kan? Sebab permintaan dia money pun ada juga. Log A base 10
Alright. Lepas tu jadi tambah. Okay. Y is my max plus C. Ni B. Patutnya rearrange balik eh. Supposed to be kamu rearrange balik. Log Y base 10 sama dengan. Berapa? Supposed to be log X base 10. Oh B. Oh sebab apa tu? Oh betul lah betul betul. B log X base 10 plus log A base 10. Susun balik. Okay. So ini Y dia sama dengan ni. Kemudian M dia. Susah pula. X dia sama dengan apa? X dia log X kan? Okay, very good. Ini sama dengan B. M sama dengan B. Alright, very good. Okay, so money tu ada hantar. Kita tengok juga dia punya. Alright. Okay, tengok money punya. Tak boleh pula dia nak ke bawah. Tak boleh. Ni boleh. Okay, kita tengok money punya. Okay, dia lockkan both side. And then dia expand tu 5 5 ini mana ni 5 ke B O B bawa ke depan. Oh okey okey tulis terang sikit eh. And then dia jadi Y is to MX plus C and then dia ni. Alright very good juga. Okey. Okey dengan guang yang ada tu dia buat tu betul eh. Okey. So the rest kamu buat sebagai try lah sebagai homework kamu explore sendiri. Alright, jangan nak harapkan saya pula. Kamu kena try lah. Okay. Kita habis skor berapa? 10 suku. Oh, dah pukul 10 dah eh. Kamu mandi pun belum lagi kan? Agak-agak saya dah. Saya tak, siapa yang saya lah. Ni terasa kan? Saya cakap je. Kamu tu untuk semua lah. Mungkin ada yang tak mandi. Contohnya saya kan. Okey, Putri Ayu ni ada soalan. Ini nak dah Tan Kak Cik. Ingat pun ke? Mana satu M, mana satu X? Soalan tadi kan. Kenapa dia punya M ni? Kenapa tak log 10 X? Macam mana saya nak cakap kan? Kalau... macam tu kan. Bagus juga soalan tu kan. Okay, tapi biasanya normally lah, kalau untuk Y exist, kalau base 10, dia punya ni pun mesti log X base 10. Okay? Log X base 10. Dia tak boleh B. B tu, log tu adalah satu function. Log tu adalah satu function sebab dia log tu darab dengan B. B tu adalah satu unknown yang kita tak tahu. Macam tu lah. Right? Boleh eh? So yang yang I tu kenapa X dia berapa? X dia X. Okay. So kalau macam ni, biasanya kan. Alright. Biasanya yang dia punya perimeter tau. Perimeter tu macam graf lah. Dalam graf kita biasa guna Y dengan X sahaja. Faham tak? Dia tak ada A, tak ada B and so on kan. Untuk macam ni, kita assume
Okay, ini adalah y versus x. Okay, ha, ini pun y versus x sebenarnya. Sebab kita biasa guna y versus x. Y mana ada versus A, mana ada versus B kan? Betul tak? Bukan, so bukan. Maksud saya kan, kenapa dia punya x bukan log 10 B? Dia punya x dia bukan log B base 10. Sebab, okay, so biasanya perimeter tu, saya cakap perimeter tu macam axis lah. Untuk axis graph tu, biasanya y against x. Okay, so yang yang kat sini ni, right, kamu tengok x tu adalah dia punya y against x lah. Log b base 10 tu adalah constant. Manakala yang ini pula, yang j ni, ini pun sama, y against x. That's why bila kamu buat macam ni, yang yang ini ni adalah dia punya axis dia. Faham tak? Ini adalah nilai y, ini x. Sebab at the first place, okay, equation asal dia y against x. A dengan b tu adalah dia punya constant. Bila dia punya constant, apa dia? So dia kalau nak tentukan mana yang x, mana yang m, dia tengok mana yang ada x lah. Pada equation asal tu lah. Kalau y against x, ini kita tahulah bila ada equation y dengan x, maksudnya graf tu adalah y against x lah. Faham tak? Sebenarnya soalan ni dia open kan? Tapi kita assume dekat sini y again, graf dia adalah y exist dan x exist. Boleh tak Puteri? Faham tak? So kalau macam soalan biasa kan dia tak bagi table macam ni? Tak. Kalau soalan kalau soalan sebenar, dia akan bagi tahu apa ni y plot apa, y against y against x ke and so on lah, dia akan bagi tahu, don't worry. Itu complete soalan. Okay. Cuma kat sini kita assume, okay, y against x. Itu je. Okay. Dah berasap belum? Kalau dah berasap, okay, so nampaknya kita boleh berhenti sampai sini sahaja. Okay. Kita akan berhenti sampai sini sahaja. Saya tak boleh nak go beyond lah. Okay. So exam, kita sampai sini lah exam. Ujian selaras 1 sampai homework muka surat 170. Homework ni lah. Apa pula muka surat ni? Hari ni berapa? 6 hari bulan 8. Okay, so sampai sini saja ujian selaras 1. Okay, lepas ujian selaras 1, kita continue dengan, okay, dari lengkung non-linear kepada garis lurus. Okay, now dia dah terbalik dah. Untuk next class, alright, dia dari garis lurus ke lengkung pula. Dia vice versa. So please scan and watch. Tak faham tak apa. Okay, so that kamu akan lebih faham bila saya mengajar. Lebih involved lah. You more involved in my class lah, next class. Okay, so I think that's all for now. Saya pun nak matikan yang saya record ni supaya tak lama sangat. Tak adalah kamu download lama sangat. Okay, so I think that's all for now. Lepas ni saya akan bagi record kehadiran. Alright, okay.